ini sih 11 minggu Januari. 11 minggu. Berarti. Ya, 11 minggu waktu gua kesini. 32 bulan ya? Ya, 32 bulan. Oke. Ya, sakitnya itu ada selnya yang ngaco, jadi dia makan sel darah putih dan darah merah. Dan kita transplant pertama dari ibunya reject, dan ini transplant kedua dari saya, dan hasilnya besok setelah dites, puji Tuhan tadi si white count-nya sudah ada neutrofilnya ya. Sudah ada neutrofil, meskipun dokter tidak berani bersirkulasi apa neutrofil itu dari saya donor atau dari dia yang dia, tapi yang dari dia itu udah 2 minggu kosong gitu, dan saya percaya pertolongan Tuhan ada untuk bayi saya. Ya, besok putusannya. Ya, besok. Ya, oke. Okay. Sudah saya kasih profil sedikit. Jadi besok itu mereka udah 2 kali stem cell yang pertama transplant gagal. 10 hari kemarin ya, itu transplant lagi yang kedua. Dan besok sore hasil keputusannya. Ya. Ini biaya juga tidak murah. Sekali stem cell 200.000 sing. 2 kali berarti 400.000. Dan kita mau berdoa. Mungkin dokter tidak bisa memprediksi, harapan cuma 50% secara medis. Tapi kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Ya. Kita mau ya, ini kita mau bangkit berdiri sama-sama, kita mau berdoa. Ya, kita mau berdoa. Angkat tanganmu di depan Tuhan sambil bergandengan tangan Pak Luma dengan Papa Mama Rafael. Yes. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata.